Jadi beginilah kondisi bawah laut. Ini di situ ada ular. Ada ular. Jadi saya harus berhati-hati apakah ada temannya. Jika ada temannya, maka dia harus kita hindari. Saya akan coba itu. Lumayan ya, besarnya. Panjang nih, kita ada 1 meter. Ini ada banyak ikan juga, sedang berenang. Jadi jadi ada yang berbagai corak, jadi ada yang berwarna kuning dan hitam, itu juga cukup mematikan. Jadi jika bertemu dengan ular ini harus dihindari ya. Dia masuk ke karang-karang untuk mencari ikan. Jadi ikannya adalah emangsanya adalah ikan-ikan kecil atau udang-udangan. Udang-udangan emang mancing. Di sana ada kumpulan ikan-ikan besar juga. Itu ada katak yang besar. Keren, besar sekali kataknya. Kenapa tidak dipancing, Bang? Ya, saya kesini untuk mengeksplor bawah laut. Dia lihat ke alam. Dia kembali ke sarangnya sepertinya di sana. Anda bisa lihat. Bang, tidak takut sama ular laut? Takutlah. Makanya saya sedang melakukan PPKM juga dengan ular laut. Itu jaga jarak. Social distancing ya. Sudah. Fisik.